Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika sejak di tahun 2020 ini, anggota separatis KKB atau TPNPB Papua kerap kali menyuarakan kemerdekaannya dari Indonesia. Bahkan anggota pemberontak ini tidak tanggung-tanggung menjadikan warga sipil atau masyarakat Papua sendiri sebagai korban, demi untuk terus melancarkan serangan dan provokasinya, serta menciptakan keresahan terhadap masyarakat Papua di wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis KKB ini. Misalkan saja penyerangan dan pergerakan separatis KKB yang membuat warga dari 3 kampung di distrik Tembagapura, yaitu Wabanti, Opitawak, dan Kimbeli, hingga saat ini masih berada di pengungsian di Timika, Papua. Pergerakan separatis KKB yang semakin memperluas wilayah kekuasaannya di wilayah tersebut, tentu saja secara tidak langsung telah berhasil menciptakan teror dan menebar ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI. Sebab anggota KKB ini tidak lagi melihat warga Papua sendiri sebagai bagian dari kerukunan mereka, namun sebaliknya menjadikan warga kampung tersebut sebagai korban atau kambing hitam jika tidak bersedia untuk ikut dan bergabung terhadap anggota separatis KKB agar Papua bisa berpisah dari wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, menanggapi akan hal tersebut, Kapolda Papua mengakui jika sikap agresif KKB Papua tersebut menimbulkan plus dan minus yang dihadapi warga Tembagapura sejak masyarakat di wilayah tersebut mengungsi ke Timika dan bergabung terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mulai memasuki perkampungan tersebut pada awal Februari lalu. Selain itu, ada pun minusnya terhadap masyarakat yang ikut tergabung bersama kelompok separatis KKB tersebut dan yang terisolasi di wilayah itu, pastinya membuat masyarakat mengalami kesulitan tempat tinggal dan persediaan makanan untuk sementara ini di Timika. Karena ada keterbatasan-keterbatasan tempat tinggal, pengiriman logistik, dan lainnya. Namun, di sisi lain, dengan mengungsinya masyarakat di wilayah konflik tersebut ke Timika, maka masyarakat dari 3 kampung itu tidak akan menjadi korban KKB yang selalu melancarkan serangannya dengan menggunakan warga setempat sebagai korban berikutnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kelompok bersenjata ini selalu menggunakan masyarakat sebagai tameng hidup, sehingga masyarakat selalu dijadikan korban bila terjadi sesuatu dan yang dipertahankan ataupun yang dihadapkan dengan aparat kepolisian atau TNI adalah masyarakat yang mudah dimanfaatkan oleh anggota separatis KKB tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika taktik busuk para anggota separatis KKB Papua ini dapat membuat TNI dan Polri kewalahan di dalam menghadapi kelompok separatis KKB. Sebab KKB selalu berlindung di balik aksi-aksinya yang dapat merugikan masyarakat Papua itu sendiri. Namun, untuk menghentikan pergerakan anggota separatis ini, Kapolda Papua juga menegaskan terhadap jajarannya dan akan terus melakukan upaya-upaya tegas kepada KKB agar mereka segera meninggalkan kawasan perkampungan di sekitar kota Tembagapura yang dikuasai oleh KKB saat ini. Berdasarkan sumber informasi terkait, hingga kini Kapolda Papua menerima laporan bahwa KKB pimpinan Komandan Operasi Lekagak Telenggeng itu masih berada di kawasan Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura. Sehingga Irjen Waterpau meminta warga dari 3 kampung Distrik Tembagapura yang sementara ini mengungsi ke Timika untuk berpikir jika harus kembali ke kampung mereka yang dikuasai oleh anggota separatis KKB tersebut. Namun, pihak kepolisian Papua juga telah berjanji untuk melakukan tindakan lain agar kelompokan separatis KKB ini dapat meninggalkan 3 wilayah atau perkampungan yang berhasil dikuasai hingga saat ini. Selain itu, berdasarkan sumber informasi terkait, kelompok KKB Papua yang kini masih bercokol di distrik Tembagapura itu merupakan gabungan dari beberapa kelompok separatis. Misalkan saja, seperti kelompok Yambi, Kabupaten Puncak, kelompok Intan Jaya, kelompok Ilaga,
kelompok Tembagapura dan kelompok Kalikopi Timika. Dengan banyaknya kelompok separatis gabungan KKB di wilayah konflik tersebut, tentunya membuat pihak kepolisian dan TNI merasa kewalahan untuk menghadapinya. Apalagi kelompok pemberontak ini telah ada di setiap daerah basis markas di wilayah Papua, dengan membentuk pos-pos di berbagai wilayah perkampungan yang berhasil dikuasai anggota separatis KKB tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri jika anggota separatis KKB saat ini sudah cukup kuat. Sebab berdasarkan sumber informasi terkait, beberapa waktu lalu, KKB telah mengeluarkan pernyataan terbuka untuk siap melakukan perang dengan aparat TNI dan Polri. Mulai dari kawasan pertambangan Gasberg, Tembagapura, hingga wilayah dataran rendah Mimika. Selain itu, menurut sumber informasi tersebut, sasaran yang ingin dikuasai oleh kelompok separatis KKB Papua ini adalah menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai sasaran utama. Sebab KKB sendiri sudah menyatakan jika pergerakannya tersebut adalah untuk menguasai wilayah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Pernyataan KKB ini tentunya bukan hanya sekedar ancaman dan pernyataan semata. Sebab pada 10 Maret lalu, anggota separatis KKB telah berhasil memasuki pusat perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana dan menembak mati seorang pekerja yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Namun, menurut informasi terbaru, beberapa daerah tertentu di wilayah Papua saat ini rawan teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua jelang 1 Juli yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Adapun ketiga daerah yang rawan tersebut adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Duga, serta wilayah tersebut dianggap oleh KKB sebagai wilayah kemerdekaannya hingga saat ini. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, ribuan personel telah disiagakan untuk mengantisipasi aksi KKB Papua di ketiga daerah tersebut. Dengan pengiriman dan penyiagaan pihak pengamanan TNI dan Polri di wilayah tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap KKB Papua yang akan mengibarkan bendera sebagai bentuk provokasi terhadap warga Papua sendiri. Selain itu, menurut media informasi terpercaya, hari atau waktu yang dianggap oleh KKB Papua sebagai hari kemerdekaannya adalah pada tanggal 1 Juli. Yaitu hari ini diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh KKB yang dimulai sejak tahun 1971 lalu. Saat itu, Nicholas Joy dan dua komandan OPM, Seth Javed, Roim Korem, dan Jacob Hendrik Pry, pernah mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli tahun 1971 yang dianggapnya sebagai awal kemerdekaan dan perjuangan kelompok separatis KKB Papua.